rumba bulu perindu. Oke, Tribunas. Ini dalam acara 12 jam Bandung. Rumba bulu perindu. Ini dari Arumba Bulu Perindu, Jakarta. Tadi ada pemain asingnya. Oh, dari Jepang. Berapa orang? 3 orang. Ya. Itu belajar berapa lama? Bisa bahasa Indonesia nggak? Semuanya berapa personil tadi yang tampil? 7 ya. Dari orang Jepang 3 orang. Kuliah di Indonesia. Enggak. Kasih, Bu. Halo. Bisa bahasa Indonesia? Sama siapa namanya? Leina. Nama saya Leina. Ya, Leina. Iya. Gimana tadi udah tampil barusan? Perasaannya tadi tampil barusan? Ambil. Tadi perasaannya tadi tampil barusan gimana? Maaf ya, satu lagi. Di translate aja. Di translate. Istri? Ya, di translate. Oh, bisa juga bahasa Indonesia? Enggak bisa juga? Iya, emang bisa, tapi sulit itu sulit ya. Oh, sulit ya. Ya. Berapa lama sudah main angklung? Bisa selancar itu? Berapa lama? Berapa berlatih? Main angklung, ya. Kira-kira satu bulan. Satu bulan? Satu bulan saja. Bisa sampai tampil sekarang ini cuma satu bulan? Kemarin Desember dia ke Indonesia. Oh, Desember kemana? Ya, 23 Desember. Ya? Jadi keliling Asia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi magramu kurang aja. Kuliah di sini? Kuliah di Indonesia? Enggak. Kuliah di Indonesia? Kuliah? Pendidikan di Jepang. Oh, kuliahnya di Jepang? Jepang, ya. Oh, jadi sengaja ke Indonesia ini belajar angklung? Ya, dia belajar di Indonesia. Oh, oke. Okay. Tampil di depan umum seperti ini sudah berapa kali? Oh, ada yang bisa bahasa Indonesia, kan? Indonesia bisa. Mana supporter kamu? Supporter yang
ke sebelah sini, boleh. Oke, Bu, di ini aja ya. Bapak mau nanya apa? Sudah berapa lama tadi bermain angklung? Katanya cuma 1 bulan, Bu. Iya, oh, 1 bulan. Oke. Okay. 1 bulan. Ini 1 tahun. Oh, itu 1 tahun. Ini hutang 2 tahun. Berapa orang semuanya? 4 orang ya yang main? Ada 7, tapi yang bisa ikut 3. Oh, yang bisa ikut 3. Oke, okay. Bu, itu belajarnya gimana? Intensif setiap hari atau gimana? Hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis, rutin. Ya. Oh, oke. Okay. Jadi mereka sengaja datang dari Jepang untuk belajar angklung atau gimana? Enggak, kan suaminya kerja di Indonesia. Iya. Oh, cari kesibukan. Oh, main kecil. Oke, oke. Ini tampil mereka perdana atau gimana? Di depan umum? Depan umum. Baru, pertama? Sering. Apa? Sudah sering. Oh, sudah sering. Oke, oke. Jadi kita, apa, membernya gantian. Oh. Kalau suaminya tugasnya selesai kan pulang. Iya, iya. Nanti kita ganti yang baru lagi. Oh, oke, oke. Karena ini baru 1 bulan. Oke. Boleh ditanya gimana perasaannya tadi tampil? How do you feel? Oh, seru ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, okay, Tribunas. Barusan tadi 3 orang Jepang ya, jadi istri dari para pekerja orang Jepang yang kerja di Indonesia. Mereka mencari kesibukan dengan bermain angklung, dan sekarang dengan belajar intensif rutin setiap Kamis, mereka bisa ahli bermain angklung dan bisa tampil di depan publik ke saat ini dalam acara Bandung Kota Angklung Festival Angklung ke-2024 di Balai Kota Bandung. Demikian Tribunas yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.